Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan kami di sini saat ini lagi mengumpulkan kayu barakah. Di Parto lagi kehausan, minum airnya secara langsung dari batang. Heri. Nah, ini di sini kami lagi mengumpulkan kayu barakah yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua demi kesehatan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Di sini mudah-mudahan kayu yang penuh barakah ini menjadi bermanfaat bagi kita semua sesama makhluk, karena sesungguhnya manusia yang paling mulia itu ialah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Maaf bagi makhluk. Saat ini kami lagi di hutan lindung di Riau, di Sumatera. Saat ini lagi istirahat karena kelelahan mengumpulkan begitu banyak kayu yang sangat bermanfaat ini bagi kesehatan. Dipotong-potong, kemudian nanti dijemur. Inilah lokasi hutan lindung yang dipenuhi dengan tumbuhan yang bermanfaat, kayu bajaka. Di sini masih sangat banyak sekali kayu. Akar kayu bajaka, kayu barakah. Ini daunnya. Ini kancingnya. Ini kancing-kancingnya. Menandakan bahwa ini memang asli kayu barakah. Ini adalah daunnya dan cabang ujung. Akar kayu barakah. Dan di sini ini air menetes dia. Menetes. Dan airnya sangat bermanfaat. Sedikit saja meminumnya sudah melepaskan dahaga kita, tidak perlu banyak-banyak meminum. Karena airnya sangat segar dan beraroma wangi seperti degan kelapa. Air kelapa yang masih cengkir, seperti itulah rasanya, sangat segar. Tidak perlu banyak-banyak meminum, sedikit saja sudah melepaskan dahaga. Ini Ki Parto lagi beristirahat kelelahan, sudah mengambil kayu barakah. Nah, ini dia kayunya, masih menetes saudara-saudara. Dari tanah gambut. Ya, begitu saja.